Raden Atisai. Air dari mana ini? Astagfirullah. Gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib. Bagaimana posisi pasien tadi meja operasi? Miring kanan atas. Adakah keadaan kritis apa namanya? Tidak mungkin. Tidak ada antisipasi kehilangan darah. Insyaallah pertolongan begini dari jauh ke sini kemari. Apa kalau diandalkan rumah sakit di sini tidak anu? Apa dokternya pada lari semua aja itu, atau kemana semua? Ditanya dokter ini tidak ada, dokter dari jauh datang. Jadi ya, alhamdulillah datang pertolongan itu. Dikirim suara dengan Allah kemarin. Begitu dapat berita bahwa sini masif kejadiannya, kita langsung berubah haluan menuju ke sini. Sebenarnya pada waktu itu tidak mengizinkan kita berlayar, tapi karena waktu itu kebutuhan akan pelayanan di kamar operasi itu sangat tinggi, sementara rumah sakit banyak yang kolaps, kapal ini nggak tahu bagaimana caranya harus. Dokter Arief, adakah perawatan yang penting diperhatikan untuk pasien pulih sadar? Apa yang dilakukan itu sudah penting, tapi yang penting adalah pasien terlayani. Oke, rasanya hari ini rumah sakit terapung dapat melayani salah satu korban agar bisa mendapat layanan medis yang terbaik melalui kapal atau rumah sakit terapung ini.